dan saya quote ya, bekas menteri terutama Dr. Mahathir Mohamad yang mengatakan rasuah perluasa kerana pemimpin tetap diberi sokongan walaupun tetap terbabit. Sebab itu kita berasa label Isa sebagai ikon pembangunan palsu itu sesuatu yang sangat tepat. Ini saya quote apa yang telah disebut oleh Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Dan Najib juga menjawab di Paris, di Paris, di hadapan pelajar-pelajar kita bahawa sewajarnya Isa diberikan peluang kali yang kedua. Sedangkan kita merasakan calon yang telah korup ini sepatutnya ditolak oleh rakyat, dan kita mahu kepada calon yang punya integriti untuk kita tampilkan kepada rakyat Jabatan Pinang ini. Atas pertimbangan ini, saya fikir pengundi perlu gugat pimpinan yang mengangkat pimpinan yang berkemampuan serta berintegriti agar rakyat benar-benar mencapai pembangunan yang hakiki, bukan pembangunan yang palsu. Calon Pakatan Rakyat Saudara Zikri Umar boleh menjadi alternatif kepada kepimpinan DUN di Bagan Pinang ini. Sekali lagi, kita menyatakan dan kita menyerahkan kepada rakyat. Saya boleh baca profil, boleh baca track recordnya, boleh baca jasanya kepada isu incinerator di Broga, dan beliau telah tampil dan telah ada bukti yang beliau boleh berkhidmat dengan baik sebagai wakil rakyat di Bagan Pinang ini. Jadi saya rasa itu saja daripada saya dahulu, dan sebenarnya saya izinkan kepada wakil kepada PKR, saudara yang berhormat Saiful Jenderal Setiawan untuk menyambung. Silakan. Terdemikian yang kasih, dua perkara. Petang ini, 2:30 petang, bertempat di Pejabat Timbalan Perdana Menteri di Putrajaya. Peti Keadilan menghantar surat jemputan kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin untuk hadir forum bersama dengan ahli panel Saudara Anwar Ibrahim di Bagan Pinang di bawah tajuk Siapa Pengkhianat Melayu. Forum ini bertujuan untuk memberikan maklumat yang tepat dan sahih tentang isu ini yang datangnya daripada dua pemimpin penting, satu daripada kerajaan, satu lagi daripada Pakatan Rakyat. Surat ini akan dihantar oleh Ketua Angkatan Muda Keadilan Saudara Syamsul Iskandar Hakim, dan kita yakin Tan Sri Muhyiddin boleh menerima pelawaan ini seperti mana forum-forum terdahulu yang pernah berlangsung seperti Anwar Ibrahim dan Sabri Chief, seperti Guan Eng dan Koh Sukun, ya. Dan ini akan memberikan ruang yang terbaik dan kepada kedua-dua pihak bagi menerangkan kepada rakyat di bawah tajuk ini. Harapan kita, Tan Sri Muhyiddin sebagai Timbalan Perdana Menteri tidak hanya bergantung kepada radio, TV dan surat khabar yang di bawah, sebahagiannya di bawah kawalan Barisan Nasional, untuk terus-terusan membuat serangan tidak bertanggungjawab di bawah tajuk Pengkhianat Melayu ini terhadap Saudara Anwar, dan biarlah pentas Bagan Pinang ini menjadi tempat yang terbaik, dan kita sampaikan pun secara tertib dan beradab surat kepada Timbalan Perdana Menteri yang boleh saja memilih untuk bersetuju ataupun tidak. Ya, bersetuju itu lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merujuk siaran media hari ini yang memetik Ketua Pemuda UMNO Saudara Khairi yang menyebut akan membuat laporan polis mengenai dengan akaun Saudara Anwar Ibrahim yang berbilion-bilion. Ya, ekoran kenyataan Nala, dan juga Saudara Khairi tambah sebagai pengakuan ataupun affidavit Datuk Murad bekas penolong Gabenor Bank Negara. Kita mengambil pendirian bersetuju dengan Saudara Khairi Jamaluddin di atas prinsip bahawa pemimpin itu mestilah whiter than white, lebih bersih
daripada bersih. Ya. Itu prinsip kenapa kita bersetuju dengan Saudara Khairi. Dan yang kedua, saya juga meminta Saudara Khairi memaklumkan tarikh, tempat dan masa bila Pemuda UMNO akan membuat laporan polis tersebut, kerana saya sendiri akan menemani beliau untuk tujuan itu. Ya. Saya tak fikir itu masalah besar buat Khairi, kerana atas prinsip yang sama juga, prinsip bahawa pemimpin itu mestilah wider than white haruslah terpakai buat bukan hanya ke atas Anwar sebagai ketua pembangkang di Parlimen Malaysia, tetapi juga harus terpakai ke atas semua pemimpin politik, kerajaan dan parti. Bahkan terhadap Khairi itu sendiri pun mestilah terpakai. Saya juga bercadang untuk membuat laporan polis atas beliau mengenai skandal pembelian saham ECM Liberal yang berjumlah berjuta-juta ringgit. Dari mana datangnya duit milik anak muda ini, ya, waktu menjadi menantu Perdana Menteri? Kalau dulu mungkin tak boleh sangkut kes itu sebab di bawah akta BPR yang lama, kalau ada pengaruh Perdana Menteri ke atas menantu, itu tak boleh, tak ada ikatan. Tapi dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang baru yang berkuasa 1 Januari 2009, di bawah pihak atau individu yang boleh diklasifikasikan menerima manfaat di kerana hubungan dengan pemimpin negara, item H itu ialah son-in-law, menantu. Itu kita bahas panjang dulu, saya ingat lagi. Son-in-law, bukan in-law, dia son-in-law. Dalam Akta SPRM. Jadi, saya juga bercadang untuk prinsip whitehead and white ini bukan hanya terpakai ke atas Anwar, tapi juga Khairi sebagai ketua pemuda, ke atas Tun Abdullah Badawi dan anak-anaknya, ke atas Tun Dr. Mahathir dan anak-anaknya, ke atas Datuk Najib dan isterinya, ke atas Rafidah Aziz dan banyak lagi yang sebahagiannya telah pun kita membuat laporan polis. Sebahagiannya saya akan membaharui laporan polis tersebut. Itu sebab itulah saya menyokong langkah Pemuda UMNO untuk meminta pihak berkuasa menyiasat mengenai isu akaun ini. Bukan hanya ke atas Anwar tapi ke atas semua. Boleh dibuat akta money laundering pun boleh, akta pencegahan rasuah pun boleh, segala macam. Jadi untuk julung-julung kali ini kita bersetuju. Sudah Khairi timbulkan secara khusus mengenai pernyataan affidavit Murad Makno bekas penolong Gubernur Bank Negara. Itu ekoran daripada Khairi respon ke atas seorang inilah apa namanya ni, kaki todi ni apa, Nala Karupan. Ya. Nala membuat satu allegation. Tapi yang kita bawa selama ini bukan sekadar allegation. Misalnya ini soal Murad dan Anwar. Ya. Murad adalah pegawai Bank Negara dan Anwar adalah Menteri Kewangan. Okey, dakwaan ke atasnya telah dibuat. Kita mengalu-alukan Khairi untuk meminta polis menyiasat. Pada masa yang sama, kita juga akan meminta dan membuat laporan lagi sekali untuk kesekian kalinya mengenai akaun Perimekar dan juga Ombak Laut yang membabitkan penasihat Najib. Murad Makno bukan penasihat Anwar. Tapi Razak Baginda itu adalah penasihat Najib. Ya. Yang membabitkan pembelian Sukhoi dan juga submarine hampir dengan komisen keduanya hampir berjumlah 900 juta yang kita sebut fakta ini dalam Parlimen Malaysia. Bukan Mamak Todi punya, bukan India Kelip Todi punya allegation, ya? Tapi dalam Parlimen bersama dokumen lengkap. Jadi ceritanya panjang, termasuklah laporan ke atas Tun Daim dan segala macam yang kita simpan dengan baik dalam dokumentasi Parti Keadilan berhubung isu rasuah ini. Jadi isunya ialah kita mengalu-alukan langkah Pemuda UMNO terutama Saudara Khairi di atas prinsip pemimpin mestilah bersih dan dilihat bersih. Yang kedua, minta Saudara Khairi maklumkan tempat dan masanya untuk saya sama-sama mengiringi beliau membuat laporan bagi memastikan pentas politik Malaysia layak diisi oleh politician yang bersih, kerana rakyat deserve berhak untuk menerima pimpinan yang bersih. Sekaligus dia memberi peluang kepada kita untuk membuat beberapa lagi pendedahan baru soal memaksa rakan-rakan Anwar membuat affidavit palsu ini. Kita boleh saja mendedahkan penglibatan sebahagian pegawai tinggi polis Bukit Aman yang menemui teman-teman Anwar di dalam dan luar negara
dengan teks affidavit palsu yang telah pun mereka karang dan dipaksa kawan-kawan Anwar ini menurunkan tanda tangan. Jadi itu hanya menjadi bekalan kita apabila kita membuat aduan polis bersama dengan Suhairi bila beliau tentukan masa. Terima kasih.